semuanya, perkenalkan nama aku Naila Zahra dan rekan aku Roy Murad Wane. Nah kali ini kita udah bersama salah satu staff dari BIN Sumutar. Boleh nih kita kenalan dulu ya, nama kakaknya siapa nih? Halo, aku namanya Ica, aku di sini sebagai manajer operasional BIN Sumutar. Oke Kak Ica, jadi untuk BIN Sumutar sendiri itu ngambil bidang terus udah berapa lama nih berlangsungnya bisnis ini? Kalau kita nih bergerak di bidang food and beverage, nah itu awan kita cafe and resto, awalnya ini cuman untuk cafe aja, kita penjualan kopi, karena kan kita ada roasting juga. Biasanya fokusnya di kopi doang, cuman karena market kita pas dilihat kayak kebanyakannya datangnya ibu-ibu atau bapak-bapak, itu tuh ya udah kan biasanya kalau ibu-ibu bapak-bapak tuh maunya mesen makanan berat, jadi kayak ngerembet ke resto. BIN Sumutar sendiri ini udah berjalan hampir 2 tahun, nanti November, akhir November itu kita 2 tahun. Oh gitu ya Kak. Nah, yang namanya perusahaan atau bisnis nih Kak, pasti kan mengalami masalah-masalah yang nantinya membuat Kakak harus memilih keputusan. Nah, biasanya buat BIN Sumutar sendiri nih, metode apa sih yang diterapin buat mengambil keputusan? Biasanya kita nih kalau ke Amame, kan aku yang tahu kendala di lapangan, karena biasanya anak-anak aku nih bilangnya kayak misalnya butuh apa, ketemu customer-customer apa tuh laporannya ke aku dulu baru sampai ke manajemen. Biasanya itu kita ada briefingnya kalau buat ke manajemen, kalau kendalanya kayak harus cepet-cepet diselesaikan itu bisa 2 minggu sekali kita briefing. Tapi kalau misalnya kayak oh ya udah masih bisa ke handle doang, kayak ya udah kita biasanya emang ada evaluasi sebulan sekali. Wow. Itu evaluasi kayak misalnya selling per bulan kemarin ini dapatnya kenapa turun, kenapa naik, kayak kenapa bisa naik, kenapa menu ini bisa lebih laku daripada yang sebelumnya, kayak gitu. Itu kita evaluasi semua. Oke Kak, biasanya ini kan ada pihak-pihak eksternal nih seperti supplier atau investor, yeah, yang memberikan pendapat mereka untuk kelangsungan internal BIN Sumutar. Itu menurut Kakak perlu nggak sih pendapat mereka dalam kelangsungan internal? Perlu sih, cuman selama ini ya BIN Sumutar belum ada investor. Belum banyak sih yang nawarin, cuman kita dari kitanya kayak belum buka aja, belum mau gitu. Cuman kalau supplier, kita juga udah banyak kerja sama supplier. Jadi kayak kalau supplier ini kan pokoknya F&B ini butuhnya bahan baku kayak gitu. Nah jadi kalau supplier-supplier gede kayak mau masuk ke sini, ya kita awalnya tuh sharing dulu, terus nanti kita briefingin nih manajemen, kayak briefingin ada supplier ini nih kayak works nggak di cafe kita, kayak penjualannya bisa lebih ringan ke apa, kayak semuanya dipikirin deh. Terus kalau misalnya kita tertarik ya kita trial and error. Kalau misalnya kita trialnya kayak it works nih, ya udah kita ya lanjut. Cuman kalau misalnya nggak works ya udah. Oke Kak. Nah itu kan untuk masalah internal nih Kak. Kalau misalnya BIN Sumutar ada masalah eksternal dan dampaknya nih ke lingkungan sekitar BIN Sumutar nih, itu metode pengambilan keputusan ini sama ketika ada masalah internal atau beda lagi nih Kak? Kalau misalnya masalah eksternal berarti jatuhnya sama customer ya? Iya sama customer. Oh, kalau customer kan nggak bisa kita kayak ayo briefing dulu baru. Oh iya. Nggak bisa ya. Kalau F&B ini kan jatuhnya kita kalau BIN Sumutar ini mengutamakan servis sama pokoknya pelayanan tuh nomor satu, hospitality itu nomor satu. Jadi kalau misalnya ada customer komplain atau apa-apa itu kita dari akunya sih harus kayak muter otak gimana caranya nengahin customer sama karyawan aku. Karena biasanya nih kalau misalnya miss-miss tuh di oh kalau ibu kan biasa kurang sabar ya. Maunya cepet. Yeah. Sedangkan kan kalau apa ya kitchen ini kan butuh waktu buat masak-masaknya. Biasanya keluarnya lama itu tuh ya udah aku harus kayak nenangin customernya sebentar ya bu, ya gimana ya kayak ya tetap aja ditenangin, nggak bisa kan misalnya dia udah marah-marah kita juga ikut emosi. Kan customer yang juga nggak tahu apa ya struktur kerja kita di BIN Sumutar ini tuh gimana, kayak di kitchennya kendalanya kayak gimana, kan customer belum tahu, nggak mungkin tak aku kasih tahu juga dong. Yeah. Kayak sebentar ya maaf lah, kitchennya emang baru lama kayak gini-gini nggak. Okay. Boleh. Di BIN Sumutar sendiri apakah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh head manager atau memperlibatkan first line dan middle manager juga? Kalau di BIN Sumutar sih biasanya ya kalau evaluasi bulanan, kita nih
keseluruhan kita ngajak anak-anak kita briefing juga. Terus misalnya kendalanya apa, pokoknya kita tuh selalu ngajak semuanya berdiskusi. Cuman ngambil keputusannya tetap nanti yang manajer-manajer di manajemennya. Pokoknya manajemennya kayak, ya kita poli nih apa yang works. Pokoknya kita tuh trial and error terus deh. Sampai benar-benar kita menyesuaikan, nggak lewat dari SOP yang kita bikin ya. Kalau lewat dari SOP kita bikin ya nggak bisa, harus balik lagi ke SOP yang kita bikin. Cuman kalau misalnya buat ngambil keputusan, biasanya kita juga kayak nanya anak-anak kita kayak, sebenarnya kita butuh barista baru nggak sih? Barista tambahan nggak sih? Kayak anak kitchen tambahan nggak sih? Biasanya kayak gitu. Pokoknya kita ngelibatin semuanya sih. Cuman yang kalau ngambil keputusannya, ya paling kita briefingnya kayak, anak-anak minta ini nih, anak-anak maunya ini nih, kayak gitu. Terus ya harus dipikirin lagi kalau misalnya kita turutin, nah nggak ke selling atau ke apa ya, kayak hospitality ke customer-nya lebih dekat nggak, kayak gitu-gitu. Misalnya nih, pas lagi proses mengambil keputusan, ada pendapat-pendapat dari staff yang menurut kakak nih kurang sejalan sama cara berpikir kakak, tapi pendapat itu tuh bagus buat langsung internal misalkan. Nah, pendapat kayak gitu kakak pertimbangin lagi atau kakak pertimbangin? Pertimbangin. Biasanya pokoknya pendapat semua dari staff-staff kita tuh ya udah ditampung sampai kita ada waktu briefingnya, ya udah kita briefing. Misalnya kayak headwear kita minta kayak gini-gini nih, kayak gitu. Oh ya udah, coba aja. Terus kayak kenapa kalau misalnya rada melenceng, kayak kenapa dia bisa minta gitu, kendalanya apa, kenapa bisa sampai dia minta kayak gitu. Jadi walaupun nggak jalan sama pikiran kakak, tetap ditampung. Tetap ditampung dulu, harus ditampung. Karena kan yang kerja tuh ya staff-staff kita, maksudnya yang dia manajemen ini kan ya udah memantau naik turunnya kafe. Gitu. Terus misalnya kita lagi turun banget, ya manajemen yang mikirin kayak harus naikin lagi nih, kayak tetap aja yang di lapangannya kan staff-staff kita. Oke, selanjutnya menurut kakak nih apa aja sih skill yang diperlukan oleh manajer untuk mengambil keputusan yang efisien dan efektif? Skill, kalau misalnya skill gimana ya, kayak harus ini sih meredam rasa egois. Kalau misalnya kita terlalu egois ya kita nggak mau dengerin staff-staff kita ngeluh apa. Terus sama ya dibiasain ke, kalau di bisnis motor sendiri kan kekeluargaan banget, jadi apa-apa diskusi, semua didiskusiin. Jadi ya harus bisa menerima pendapat-pendapat lain, kayak masukan-masukan lain, walaupun ya tadi kata Naila kayak melenceng dari SOP atau dari bisnis motor, ya tetap aja kita harus dengerin dulu. Selanjutnya nih, menurut kakak metode yang paling efektif dan efisien buat tentuin keputusan tuh kayak gimana? Ya balik lagi kan kalau aku cuma manajer operasional, nampung kayak keluhan-keluhan sama kayak ngasih report ke manajemen, tim manajemen tuh kayak kita habis ketemu customer yang kayak gini, customer juga suka banyak ngasih masukan kan, nah itu ya kita tampung juga, nanti kita briefingin nih bareng-bareng kayak gitu. Cuman keputusannya ya tetap aja kita harus ya musyawarah sama kayak mau dipakai nggak nih. Oke kak, di bintar nih biasanya dalam mengambil keputusan apa aja sih kendalanya dalam mengambil keputusan? Ya itu ya, namanya manusia pasti punya rasa egoisnya atau pengen menang sendirinya. Cuman ya itu semuanya pada berlatihnya, ya kita kan tim, gak bisa, tetap harus. Ya biasanya kalau ngambil keputusan ya ribut-ribut, dikit argumen mah gak apa-apa kali. Kayak pengen didengar, kan semua manusia pengennya didengar. Ya gak apa-apa, kita tetap aja hasilnya ya pendapat mana nih yang mau dipakai, kayak gitu. Nah, kita tadi udah ngomongin nih kak proses pengambilan keputusannya. Nah, sekarang menurut kakak nih keputusan yang baik dan benar itu buat keberlangsungan bisnis motornya kayak gimana sih? Kalau kita biasanya akhir finalnya itu ya kayak ya voting. Biasanya misalnya kita mau lagi R&D nih kayak nyobain resep baru. Kan pasti banyak lidah orang kan beda-beda ya. Kayak ini enak, itu enak, ini enak. Cuman ya voting paling banyaknya. Enggak voting juga sih sebenarnya, biasanya enggak semua masalah di voting. Kalau yang R&D aja ya aku contohnya, itu pasti voting rasa. Terus kedua kayak ya kita ngelibatin anak-anak juga nih, maunya kayak gimana. Terus pokoknya kalau mau ngambil keputusan yang benar itu di tengah-tengah, kayak enggak memberatkan ke bawah, enggak memberatkan ke atas, tapi berjalan langsung aja gitu. Dan itu ternyata adalah pertanyaan terakhir dalam wawancara kita kali ini. Karena keterbatasan waktu juga, jadi kita harus pamitan dulu sama Kak Ica. Dan yang bisa kita dapat dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita tahu nih cara manajemen dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tim Bins Mukta. Oke, makasih Kak Ica untuk waktunya dan ini sama-sama. Dan ilmu-ilmu dalam mengambil keputusan dalam perbisnisan. Sama-sama, makasih juga udah mau datang ke Bismuktar ya.
Jajan yang banyak ya guys. Iya, pasti harus di jajan. Oke, sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.